قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu menilik ataupun meneliti akan apa yang kamu sediakan untuk bekalan hari esok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha meneliti atas apa yang kamu kerjakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahagia Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli yang kuasa masjid Bangun Letih, dan seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita niat i'tikaf. Selama berada kita dalam masjid ini, mudah-mudahan keberadaan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan sebagai amal kebaikan, dan kita sentiasa dalam kebaikan dan dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan antara Maghrib dan Isyak selalu kita disajikan dengan majlis ilmu, dengan tazkirah ataupun kuliah daripada para asatizah kita, untuk kita mendapatkan sedikit ilmu untuk bekalan sebagai amal kita untuk menuju ke akhirat. Sebab kita di atas dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita jadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ketika mana kami berkata kepada para malaikat, sesungguhnya kami ataupun aku akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Kemalaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kata para malaikat, wahai Tuhan, ataj'alu fiha, adakah kamu, adakah engkau menjadikan di dalamnya, di bumi itu, man yufsidu fiha, mereka yang akan merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Rosak macam mana? Malaikat dipandang ke depan, wa yasfiku ad-dima, dan menumpahkan darah. Kalau kita tengok dari ketiga ayat ini, ada betulnya para malaikat bertanya, menyoal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilantik sebagai khalifah, tapi ada manusia yang malaikat tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, adakah engkau menjadikan mereka dan mereka akan memusnahkan, akan merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini?
Bagaimana manusia merasakan hukum Allah Subhanahu wa taala ini dari segi fizikalnya, menggondolkan bukit, merosakkan alam sekitar dan sebagainya. Dari segi satu segi dalam keagamaan, mereka merosakkan hukum Allah Subhanahu wa taala ini dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Batasan Allah Subhanahu wa taala, hududullah. Mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar segala apa yang Allah perintahkan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan. Ini yang dimaksudkan dengan merosakkan mukawi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tengok daripada dulu sampai sekarang. Maka Allah utuskan para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan melantik Sayyidina Adam alaihi salam sebagai nabi yang pertama dan manusia yang pertama, dan dipanggil Abul Bashar, bapa kepada segala manusia, untuk menjadi khalifah, untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud khalifah seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama, khalifah yang maksud memelihara ataupun mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala, memelihara bumi ini dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia sekarang, dari dulu sampai sekarang teruk lagi. Manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tak mau ikut apa yang Allah perintahkan dan buat apa yang Allah larang. Sebab apa, tuan-tuan? Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak mendalami ilmu agama, yang menjauhkan diri daripada institusi agama, masjid, surau dan sebagainya, mereka yang menyekat orang yang untuk menyambung lidah-lidah Nabi, lidah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, sekat bantuan kepada sekolah agama, sekat bantuan kepada institusi keagamaan yang mengkaji tentang agama dan sebagainya. Maka kebanyakan manusia jahil, kebanyakan manusia tak reti tentang agama. Mereka nak jadi orang baik, tapi bila tidak ada ilmu, tapi bercakap tentang agama. Manusia ini mereka menfatwakan sesuatu perkara, tapi fatwa mereka salah. Ada orang yang mengikuti fatwa. Sebab apa? Sebab dia orang besar, dia orang yang memimpin negara dan sebagainya. Ada usaha yang menjauhkan kita daripada majlis-majlis ilmu, menjauhkan manusia daripada majlis ilmu, menjauhkan manusia daripada memahami keagamaan. Ini perangai syaitan, perangai syaitan lah. Yang kedua, ini propaganda orang Yahudi, musuh-musuh Islam. Maka ramailah orang yang jahil tentang agama, dan musuh-musuh Islam main peranan, ambil kesempatan cucuk jarum mereka untuk orang-orang Islam sendiri yang meruntuhkan agama, yang merosakkan agama, yang lawan agama ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita yang ada, yang boleh datang ke masjid, yang boleh kita beriktikaf, yang boleh kita dengar kuliah dan sebagainya.
Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan setakat kita hadir sahaja ke masjid, bukan kita sekadar hadir mendengar kuliah, tetapi kita beramal dengan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Dan juga bukan sekadar kita untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita, untuk kaum keluarga kita. Kita balik, kita beritahu, kita bimbing dengan apa yang kita telah tahu. Sebab apa yang berlaku sekarang negara kita dalam keadaan nak kata huru-hara itu tidak, tetapi kalau tengok isu yang ada sekarang, manusia jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memimpin negara membela orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memimpin negara melayan orang yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal apa benda ni berlaku? Keberkatan sudah tidak ada. Orang yang diangkat menjadi pemimpin di kalangan mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu penduduk sebuah negeri ataupun sebuah bandar amanu, mereka beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka seluas-luasnya pintu keberkatan daripada langit dan bumi, dibuka pintu keberkatan. Tetapi oleh kerana orang yang bertakwa kurang, yang memimpin negara bukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memikirkan tentang haluan dunia semata-mata, maka inilah yang terjadi. Salah siapa tuan-tuan, kita kena tepuk dada tanya iman kita. Kita kena muhasabah diri kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca satu hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis saya petik daripada kitab hadis 40. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha qulna liman qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام مسلم. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Al-Aws Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah satu nasihat. Maka kami berkata, kami yakni para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, dan untuk para imam pemimpin kaum muslimin, dan untuk umat Islam keseluruhannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang padat dan ringkas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat
yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Kharijiyah bin Su'ud bin Jazimah Al-Lakhmi Al-Falistini Ad-Dari. Siapakah Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ni? Dia seorang yang asalnya beragama Kristian, agama Nasrani, dan dia sebagai rahib, maksudnya ulama orang Yahudi, orang Nasrani, ahli ibadah, asal di Palestin. Selepas itu dipindah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu tak lama dia masuk Islam bersama dengan Nabi SAW, dengan saudaranya, dengan adik dia, nama dia Nu'im Al-Ausi. Pada tahun yang ke-9 Hijrah, dan duduk di Madinah sampai akhir, sampai sampai dia pindah ke Syam setelah terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Ruqayyah ini, dia seorang yang melakukan ibadah yang tekun, yang sentiasa solat malam. Kita nak solat malam payah, bangkit pukul 5 pagi nak sembahyang 2 rakaat payah, bangkit dah jaga dah pukul 5 pagi tu jaga dah, tapi buat benda lain. Buat apa? Macam-macam hobi kita. Sekarang duk tengok skrin kan tu. Tengok cermin. Buka Facebook, buka WhatsApp, tengok hak orang hantar. Pasal apa? Grup banyak sangat. Cek grup mana tu lah nak tengok. Ni tengok 5:30 dah. Allah. Kan? Tak bayang, tak bangkit lagi, tak ni lagi. Jadi Abu Ruqayyah Tamim ni, Tamim Al-Aus bin Aus ni, dia rajin sembahyang tahajud waktu malam. Yang kedua, dia selalu khatam Quran. Kita nak khatam Quran, tunggu Ramadan baru khatam. Kan? Ni sahabat Nabi SAW, Quran selalu khatam. Dan dialah di antara orang yang cerita tentang kisah Jassasah dan kisah Dajjal kepada Nabi SAW, dan juga menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kisah tersebut di atas mimbar. Ini di antara sahabat yang hebat lah. Di antara orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal di satu pulau. Tak keluar lagi masa tu Dajjal, dan sampai halal Allah tak keluar lagi. Tapi dia punya tentera dia dah ada. Dia keluar dah. Duk dah ada dah dalam rumah kita apa? Kan? Ha. Duk tengok gambar, duk tengok apa? TV. Pukul 7 tu tengok TV tu. Sampai pukul 8. Ni fenomena di Malaysia. Orang dulu-dulu pukul 7 tu tutup TV, panggil anak-anak main, mandi semua, siap bayang, lepas tu mengaji. Kita lenggak depan TV. Cerita apa? Habis dah kan? Gelap tu saya tengok kan? Cerita ni sembuh apa pula ni? Tak tahu lah, kita tak nak tengok. Ini nak cerita apa pula? Zulaikha pula pun. Mereka mana Allah? Nak apa semua husna tak mau. Tapi husna tu duk tengok. Apa jadi pun tak tahu. Allah Alam, kita tak nak tengok. Kan, duk dengar cerita tu. Mereka duk update dalam Facebook dan sebagainya. Tamim Ad-Dari dia pernah jumpa dengan Dajjal. Ini Abu Ruqayyah Tamim Al-Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Maka dia adalah di antara sahabat yang hebat, sahabat yang hebat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit riwayat bagi
Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kita tengok matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang baca orang kitab ni? Mungkinlah ada baca orang kitab hadis 40 ni. Cuma saya nak ulang balik berkenaan dengan yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. Nabi kata ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Maksudnya agama itu bermaksud nasihat, Nabi sebut. Ad-dinu huwal hayah, agama itu satu kehidupan. Mana apa tuan? Mana dia apa? Agama itu adalah cara hidup. Cara hidup kita. Daripada kita tidur, kita nak tidur tak lagi pukul 11, pukul 10, tengah 11 kita tidur. Sampai esok kita nak tidur balik. Kita dalam lingkungan agama. Dan kita tertakluk kepada hukum-hukum dia. Bukan kita macam orang lain. Kita Islam itu adalah cara hidup kita. 24 jam kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti berpandukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat ini, Nabi kata lillah, nasihat itu untuk Allah. Yani bila kata nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yakni mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Bila orang yang beragama, dia kena ikut apa yang agama suruh. Apa yang agama larang, dia tinggal, kena tinggalkan. Bila tanya siapa pun, tanya dia agama Islam. Bila Islam, kena ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kena tinggal apa yang Allah larang. Kalau tak ikut, maka iman dia tak sempurna. Islam dia tak sempurna. Yang kedua, nasihat li kitabih wa li kitabih. Yani, kita kena yakin dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran, Quran kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yakin dengan kalam makhluk, tapi kalam Allah, Quran. Kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita, bukan kitab yang lain. Panduan hidup kita Al-Quran, wali rasulih, dan juga menjadikan Nabi, nasihat untuk Nabi, maknanya membenarkan kenabian, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi hidup, dan galakkan kepada orang ramai untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kefahaman hadis wali rasulihi, nasihat untuk rasul, maknanya mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikut apa yang Nabi buat, yang Nabi ajar. Wali a'immatil muslimin
nasihat li a'immatil muslimin. Li a'immatil muslimin, apa a'immah? A'immah ni kepimpinan. Kepimpinan. Nasihat bagi pemimpin. Pemimpin kena pimpin dengan cara yang adil. Itu pemimpin. Membantu pemimpin dalam tugasannya. Nasihati pemimpin jika dia berlaku zalim. Laku perkara yang tak betul. Cakap tak betul. Tipu orang. Tipu rakyat. Pemimpin kena adil. Tak boleh tipu, tak boleh mungkir janji. Kan? Ini janji-janji tak pernah tunaikan janji. Janji saja sebab apa? Nak menang pilihan raya punya pasal. Janji ini, janji ini. Tapi tak tunaikan janji. Dia kata manifesto bukan kitab suci. Ha. Kitab suci, ya. Manifesto bukan kitab suci. Tapi kitab suci. Kitab suci. Suruh kita tunaikan janji. Al-Quran. Habak kena tunaikan janji. Nabi SAW berkata kena tunaikan janji. Ni pemimpin jadi pemimpin tak tunaikan janji. Kan? Nasihat. Bantu. Nasihat dia kalau dia lupa. Tu yang duk bisik-bisik tu nasihat. Nasihat kalau lupa. Dan jadi pemimpin kita kena halang dia kalau dia melakukan kezaliman. Itu nasihat bagi pemimpin. Wali a'immatil muslimin. Nasihat bagi a'immatil muslimin. Apa a'immah tadi? Kepimpinan atau pemimpin-pemimpin, pemimpin umat Islam. Ini dilayankan orang yang Nabi sebut. Nabi kata dilaknat Allah Subhanahu wa taala rasulnya pada orang yang menukar menukar pula apa nama yang berperwatakan lelaki berperwatakan wanita, wanita berperwatakan lelaki. Hak tu pun Nabi laknat dah, tambah pula pi tukar jantina pi kerak. Dia lelaki pergi buang nak jadi perempuan. Lagilah Allah laknat, lagilah Nabi laknat. Ni siapa nak nasihat? Kita nasihat. Kita boleh cakap. Tapi yang ada kuasa siapa? Pemimpin ada kuasa. Dia pergi jumpa pemimpin. Kita nak sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi kata apa? Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah, mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Maka ulama menafsirkan hadis ini bahawa tangan itu ialah kekuasaan. Bagi mereka yang berkuasa ada kena ubah. Ni tak piraikan, pilayan dan elok. Tak tahulah jemur kopi ke tak, Allah Alam lah. Pilayan, buat sidang media sekali. Kan? Habak suruh kencing. Kan? Tanya bila ditanya berkenaan dengan toilet. Bila ditanya berkenaan dengan macam mana. Bila orang tu nak buat baik nak pergi masjid lah. Tengok. Dia tu kat jantina nak pergi masjid ni pun lah. Nak duduk sama lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Dia kata, pemimpin kata, menteri kata apa? Bukan. Dia kata kalau dia tak buat maksiat, kalau dia tak buat maksiat, selagi mana dia tak buat maksiat, maka tak ada tindakan boleh diambil, tidak ada tindakan untuk diambil untuk depa. Apa itu maksiat?
Apa itu maksiat? Maksiat itu benda yang dilarang oleh Nabi, benda yang dilarang oleh Rasul, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksiat. Lelaki yang berpakaian wanita, maksiat ke tak? Maksiat lah. Mungkar ke tak? Mungkar. Dia kena sebut betul-betul. Dia dah mai jumpa. Hang sebut. Ni hang tak boleh pakai lagu ni. Kalau hang nak jumpa aku, hang kena tukar. Tukar pakaian hang. Hang lelaki. Mana? Ni? Layan. Tuah kawan tu mengaku sendiri dia transgender. Ni, geng-geng hak. Duk perjuangkan LGBT ni tuan-tuan. Ha, ni LGBT lah. Minggu ni kita sembang ber LGBT lah. Banyak tempat kita dah sembang ber LGBT. Tapi kadang-kadang jangan lupa pula hak yang biasa, hak yang kita permah perkara-perkara yang duk jadi selalu sosial, bicara sosial, hak yang lama-lama, hak yang duk ada. Dia akan kadang-kadang bila kita cakap hak ni, dilupa hak ni. Bergaul, bebas antara lelaki dan perempuan, anak-anak kita, anak dara kita, keluar pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 12, duduk naik motor lagi dengan jantan. Ada, tak ada. Kita balik kuliah, balik mesyuarat, tengok. Selisih dengan mereka. Merembah, lelaki perempuan. Pergi mana? Anak-anak siapa? Anak-anak orang kita, orang Islam, Melayu Islam. Pakai tudung je lah. Pernah dengan jantan, Allahu'alam lah. Adik jaga, dua beradik kan, Allahu'alam. Mungkin lah dua beradik kita ni. Kita nak berhenti, nak ni, boleh juga semuanya. Kita berasa iman tak kuat. Mera minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Fa'illam tastati', fa'illam tastati' fabilisanih. Jika tak mampu dengan tangan, tak ada kuasa, maka dengan lidah. Ni nak cakap pun takut buat lah. Dah nak jumpa lah, kena cakap. Nak cakap pun takut. Kan? Sepatutnya tak boleh duduk sekali, tak boleh duduk. Salam tu tak apalah, kalau tak geli salam je lah. Sebab dia jantan. Tu dia bersalam. Muslimin muslimat dan mati Allah Subhanahu wa taala. Ni nak suruh guna belanda, suruh guna tanda kongsi dengan orang buat. Padahal dia tak boleh dari segi agama, dari segi adat, ada aurat dia dan sebagainya. Dia tengok aurat orang sebab dia bangsa lain, jantina lain. Ini nasihat kepada pemimpin orang Islam. Dah diangkat menjadi pemimpin, kena tengok yang ni. Kena kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Quran. Quran dan hadis itu beritahu, ini nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut nasihat wa'ammatihim. Dan umat Islam keseluruhannya. Mana membimbing manusia di dalam dunia, membimbing manusia ke arah kebaikan dunia dan juga akhirat. Mengajar manusia yang jahil terhadap agama dan ajak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama mencegah berbuat kemungkaran. Dah ada kuasa, dah ada kemampuan, kena cakap, kena bertindak. Nabi sebut satu lagi, fa illam yastati' fa bi qalbih. Kalau tak mampu juga dengan hati, tegur dengan hati, bukan tegur dengan hati, saya nak tahu. Benci perbuatan dia. Benci perbuatan dia. Kita sekadar benci perbuatan dia. Itu wazalika adhaful iman. Selemah-lemah iman. Itu lah. Orang-orang macam ni, kita tak boleh dorang ni, duk layan macam VIP.
Betul Jona. Buat lembut-lembut dengan mereka. Tegur cara lembut. Kita nak menyampaikan sesuatu perkara kena hikmah. Ya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Para pendakwa kalau nak menyeru, Allah sebut ud'u ila rabbik. Serulah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat ke arah kebaikan. Nasihat supaya jadi baik. Hikmah ni pada tuan-tuan, hikmah ni cakap lembut ke dia? Tak boleh buat lagu ni. Dia dah habak pun tak boleh buat. Tapi layan. Sebenarnya hikmah ni pada tuan-tuan, bercakap bagi tahu benda yang yang tu salah. Benda hak dia buat tu salah, tak boleh buat. Yalah cakap lembut, tak buat cakap lembut. Tapi bagi tahu terus terang, berterus terang. Benda hak dia buat tu tak betul. Qulil haqq walau kana murran. Katalah perkataan yang benar. Nak seru kena kata yang benar walaupun dia pahit. Itulah hikmah. Bukan kita suruh tibai lagi. Taklah, tak hukum bah. Kita cakap, kita seru, beritahu bil hikmah. Hikmah dia seru ke arah kebenaran. Beritahu yang benar. Ini betul, ini salah. Yang ini halal, ini haram. Tidak. Seolah-olah dia menghalalkan perbuatan mereka. Yang haram, yang halal diharam, seolah-olah diharamkan. Ini situasi yang berlaku. Tengok. Kes kahwin luar, apa nama? Bawah umum diharamkan. Yalah, betul lah. Tak boleh kalau ikut hukum adat-adat ni, memang tak boleh lah. Kita pun tak setuju kahwin bawah umum ni. Kan, umur 11 tahun nak kahwin dah, tak apa nak sesuai. Zaman sekarang ni tak sesuai lah. Kan, tak sesuai. Lepas tu umur lelaki pula pun tua dah. Dekat 50 dah umur nak kahwin dengan budak umur 11 tahun tak sesuai sangat. Kalau umur 50 kahwin dengan 25 tu boleh gagah lah. Kan? Ni umur 11 tahun tak sesuai sangat, tapi tak sampai tahap dia haram. Islam tak haramkan. Kan? Tak sesuai lah bagi kita. Dalam waqi' kita, situasi kita, suasana kita yang ada tak sesuai. Tapi kita nasihatlah baik-baik. Kalau nak kahwin, nasihat. Janganlah, tak, saya nak kahwin sebab saya cinta ada. Kalau sayang ke dia, buat cara lain apa? Kan, kalau nak bantu dia, ada cara, banyak cara lagi. Bukan hanya. Tapi nak menikah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang tu dia pergi haram. Yang ni dia buat, dia ra'in seolah-olah halal benda yang dia buat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat. Nasihat ni mai pada mana? Perkataan dalam bahasa Arab. Kita dapat nasihat, nasihat bahasa Melayu. Ya, nasihat itu bahasa Melayu. Kita jadikan dia bahasa Melayu. Nasihat asal perkataan bahasa Arab. Nasaha yang maknanya khalasa, khalas. Khalas. Khalas itu dia kosong ataupun dia bersih, suci, murni daripada kekotoran. Itu maksudnya nasihat. Ataupun dalam kata, dalam kata, dalam kefahaman ini saya pada maknanya khata. Khata maksudnya menjahit. Jahit. Tempat terkoyak kita jahit bagi bagi elok balik. Itu maksud nasihat.
Tengok kawan kita tak baik, kawan kita buat salah, kita nasihat dia, tegur dia. Ini salah, ini tak boleh nasihat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang pendek, Nabi kata, al-muslimu mir'atul muslim. Al-muslimu mir'atul muslim. Orang Islam itu cermin kepada orang Islam yang lain. Orang Islam cermin kepada orang Islam yang lain. Maksudnya kita seorang Islam, kita cermin kepada kawan kita, kita cermin kepada keluarga kita, kita cermin kepada anak-anak kita, kita cermin kepada rakan sekerja kita, kita cermin kepada orang lain. Apa peranan cermin? Apa kerja cermin? Tuan-tuan ada cermin kan? Di rumah ada cermin, di masjid ada cermin. Kita tengok handset ada cermin, boleh tengok cermin, boleh tengok. Tengok muka kita boleh cover, tengok boleh tengok muka. Apa peranan cermin? Cermin peranan apa? Bila kita tengok cermin untuk apa? Untuk memperbaiki mana yang comot, mana yang tak elok di muka kita. Itu cermin. Maknanya cermin kepada orang lain. Kita tengok kawan kita buat salah, kita tegur dia, kita perbetulkan dia. Itu cermin. Dia habar, ini salah, ini comot, ini tak betul. Saya pun ikut serban ni tak warna sebab tak tengok cermin. Pakai belik. Elok kepada Allah Ma'alam. Dan cermin, cermin yang berperanan untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, cermin. Bila orang tengok cermin, kita tengok cermin, cermin itu rakam tak kita punya hak buruk tadi ni, muka yang warna buruk, pakai bedak, bertampung-tampung, dia tunjuk tak? Bila orang lain tengok, bila orang lain tengok cermin tu, dia tunjuk tak muka kita? Tak kan? Maksudnya cermin, kita tutup aib orang. Kita tengok dia salah, kita tegur dia, kita perbetulkan dia. Dan kesalahan dia itu, kita tak cerita kepada orang lain. Itu pun peranan cermin. Cermin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya jahit. Nasihat itu maksudnya menjahit. Jahit, kalau kain yang terkoyak, baju yang terkoyak, jahit lagi, bagi elok balik, tampung balik. Itu nasihat yang dimaksudkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat, ataupun kita terbalikkan, nasihat itu adalah agama. Pasal apa? Pasal bila agama perbetulkan apa yang tak betul pada diri kita. Dengan apa? Dengan kita belajarlah. Dengan kita mendedah kitab, dengan kita mendengar kuliah, dengan kita dengar para asatizah kita mengajar dan sebagainya, dengan belajar, membaca dan sebagainya. Sebab apa? Sebab agama itu nasihat. Tapi kalau kita masjid pun kita tak main, kitab pun tak ada, tak beli orang dukung, saya tak ada kitab, saya tak ada kitab khusus sebab kita, saya hanya ganti dah. Tak apa. Saya nak nasihat kepada tuan-tuan, kalau ada kuliah khusus ustaz guna kitab, belilah kitab, tadah kitab, tengok kitab yang dibaca oleh tuan-tuan guru, para asatizah kita. Baru seronok ustaz-ustaz nak mengajar nak, sebab ada kitab, pakai ada kitab. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nasihat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup satu hadis ini, mudah-mudahan
kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, dan juga kita perbanyakkan amalan kita sembahyang sunat, kita banyakkan sedekah dan sebagainya. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang ada ini tuan-tuan muslimin muslimat, kita dah masuk bulan Zulhijjah. Hari ini 2 hari bulan, malam ini malam yang ketiga Zulhijjah. Perbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sembahyang tahajud, sembahyang witir jangan tinggal. Tuan-tuan, sembahyanglah, minta lah apa yang kita hajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh siang hari puasa. Puasa sunat bulan Zulhijjah. Sunat puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kalau orang puasa 9 Zulhijjah, dia panggil puasa hari Arafah. Kalau puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah itu sunat, disunatkan untuk kita berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga banyakkan sedekah di bulan-bulan di bulan ini. Bulan yang baik, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dihormati di antara bulan-bulan haram yang dihormati, yang Allah Subhanahu wa taala sebut arba'ata ashhur, 4 bulan yang haram yang dihormati dia. Dan kita berada di salah satu bulan yang dihormati, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sedekah. Saya nak merayu kepada tuan-tuan, saya ada tabung bawa belakang, ada tengah-tengah tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung saya untuk pembangunan sekolah. Jadi bulan ni kesuntukan sikit tuan-tuan, nak bayar gaji awal, cuti tengah-tengah ni, tengah-tengah orang dapat gaji duk cuti pula, jadi waris waris tak dapat nak lunaskan yuran sebab sekolah pun cuti. Bila sekolah cuti, waris pun tak main sekolah kan. Jadi nak bayar gaji guru, kena korek sana sikit, korek sana sikit kan. Jadi minta tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gaji saja pun dekat-dekat gaji, bukan gaji saya, gaji sahaja untuk semua kaki tangan sekolah saya dah hampir 40,000 gaji saja. Tak termasuk alih lagi, kalau termasuk alih lebih kurang 60,000 perbelanjaan sebulan. Tu sekolah kecil lah, budak 300 orang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya mohon untuk sama-sama kita menyumbang ke arah membangunkan institusi Islam ini, institusi sekolah pondok Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, merahmati buaya kita, merahmati kaum keluarga kita, merahmati meridai kita insya-Allah. Jadi saya ucap jazakumullahu khairan katsira kepada semua jemaah yang hadir, dan juga kepada pihak masjid yang beri kesempatan kepada saya untuk berkuliah pada malam ini. Tazkirah sikit sebanyak daripada saya yang jahil ini, mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ini kita dapat sama-sama ambil perhatian dan pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan agama itu adalah nasihat. Kita balik, kita renung balik diri kita, tengok balik kita ni tang mana duduk, kita ni kita muhasabah balik, kita ilmu kita cukup ke tak lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bagi kita mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ilmu fardu ain, dan juga yang mana ilmu tafsir Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang bersama dengan para alim ulama, sebab orang yang ada ilmu ini orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala ialah di kalangan mereka yang berilmu. Kita banyakkanlah cari ilmu, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang terbaik. Saya rasa setakat itu malam ni. Kita sudahi dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Surah Bismillahirrahmanirrahim wal asr, innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.